Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mau makan menu makan malam, guys. Hari ini makan sendirian ya, karena nenek di rumah sakit, jadi makan sendirian. Biasanya sama nenek, sekarang makan sendirian, guys. Gak apa-apa. Nah, menu malam ini ya, ada penyet terong sama sambal hijau, guys. Sambal hijau sama lalap kemangi, sama ada lauknya dadar jagung, tambah lagi ada sayur sawi ya. Menikmati makan sendirian ya. Ya sudah, gak punya ngomong, mau makan sebelumnya berdoa dulu. Amin. Maaf ya, aku pakai sarung tangan karena makan sama sambal ya. Kalau nggak pakai sarung tangan, tangannya pedes banget ya, pedangan ya, pedangan. Saya suka juga pakai tangan ya. Pakai sarung tangan tuh buat, tapi gimana lagi ya? Kalau nggak pakai sarung tangan, tanganku panas terus. Yaudah ya, makan dulu. Yuk, bareng-bareng makan. Nah, ini penyet terong hijau, sambal hijau, wah mantep, guys. Lalap kemangi, terus ada dadarnya. Wah, enak ya, mantap. Minumnya teh kocok sama es ya, karena hari ini panas banget, jadi dikasih es batu. Biasanya sama nenek lagi di rumah sakit, masuk rumah sakit, semoga cepat sembuh. Dia udah ada hampir 7 hari seminggu dia habis operasi, guys. Jatuh malam-malam, jatuh ya. Wah, mantap, guys. Sama terong hijau, sambal hijau. Kalau kemana? Terongnya enak, manis. Mantap, pedas, mantap. Belum pedas.
dia pedes. Pedes tapi enak kan? Habis dua enak datarnya. Udah tak habisin. Udah enak tapi mantep guys, tapi pedes. Banyakan lauk, jadi sayurnya belakang aja karena tadi terongnya besar ya, sayur terong aja sudah cukup. Pedas tapi enak. Ambil lagi, enak terongnya, manis terong hijau. Sampai habis ambil deh. Alhamdulillah. Sampai habis ya. Terus lagi
ini nanti datarnya nggak habis karena tadi jagung buah. Kalau ini habis ya, cabai sama sambel sama terong, terong penyetnya. Terus sambelnya habis. Alhamdulillah udah kenyang. Terong saya yang enggak mau makan udah kenyang, berarti terongnya banyak kan banyaknya. Maka tetap jagung juga sayurnya enggak memakan takutnya sambelnya habis. Terus apa enak kenyangan ya.
makan sendirian kayak gimana tuh? Biasanya sama nenek, kalau sarmu kan sendirian.